Oke, teman-teman, hari ini kita akan langsung saja ya ke aplikasi Word. Kita belajar superscript dan subscript. Apa itu? Jadi dua hal yang sangat beda tapi nyata adalah cara untuk mengganti, misalnya seperti ini. Jadi kita mencoba dulu subscript, bisa pencet ini habis di block atau control sama dengan, boleh dipilih ya. Nah, jadinya nanti seperti ini. Kalau subscribe, dia jadi kecil dan dia oke, sekarang kita akan yang mengubah yang di atas ini dengan superscript. Jadi dia naruh di atas, gunanya untuk menulis sesuatu seperti tanggal atau angka urutan. Seperti ini. Jadi mereka berdua ada guna-gunanya untuk artikel. Seperti itu. Jadi bedanya cuma sebetulnya cuma di atas dan di bawah doang, tapi itu dipakai dengan konteks yang berbeda untuk nanti. Jadi tugas. Oke. Jadi kalian tinggal tulis artikel aja ya. Satu paragraf, lalu mengubah beberapa katanya menjadi subscript atau superscript. Itu aja teman-teman dari saya. Selamat mengerjakan.